Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ajma'in amma abaduh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah Pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari salah satu video yang mana video ini menurut saya apa yang disampaikan itu uh, ada yang janggal atau janggal dan bertentangan melalui syariat menurut apa yang saya ketahui tapi sebelum kita banyak mengomentari, kita saksikan dulu videonya. Kita lihat videonya. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar, dipanggil Sayyidina Umar. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ini orang saat ini bersaksi bahwasanya saat ini ada di dunia daripada turunanku tersesat. Dia berani mencaci makin jenengan. Kiro-kiro, wahai Abu Bakar, wahai Umar, jenengan mau menuntut putuku enggak? saat ini cucuku mencaci makin jenengan sedoyo anda berdua dicaci maki anda mau nuntut atau memaafkan maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengatakan wahai Hababah, wahai putri Rasulullah aku tidak mungkin menuntut putunya Nabi Muhammad SAW aku maafkan segala kesalahan daripada cucumu wahai Ababah Fatimah Zahra walaupun cucu yang jenengan mencaci maki aku katanya Sayyidina Abu Bakar walaupun putu yang jenengan mencaci aku dengan Umar kita maafkan maka Sayyidina Umar Abu Fatimah Zahra mengatakan apa wes kerungu coba jenengan lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang dicaci maki dengan cucuku, mereka memaafkan terhadap perbuatan cucuku. Loh, jenengan ini sopo kok berani-beraninya ikut campur urusan cucuku siapa jenengan marah Bapak Fatimah Duzahro. dipanggil kalau kita melihat di dalam video tersebut entah ini saya tidak akan membahas latar belakangnya siapapun misalnya Habib Ki atau siapa tidak membahas itu saya akan membahas tentang apa yang dia sampaikan kalau dalam video tersebut menyampaikan bahwasanya kau andaikan ada seorang yang dianggap sebagai Duryah Rasul dia kemudian sabu sahabat, yaitu mencela sahabat, kemudian kelak di padang mahsyar orang yang mencela sahabat ini atau duriah ini yang mencela sahabat ini dipertemukan dengan Rasulullah dengan uh, Seti Fatimah kemudian dengan sahabat yang disela tadi. Kemudian ditanyakan, ditanyakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, misalnya ya ya Abu Bakar, ada dari duriahku ini mencela kamu. Apakah kamu maafkannya?" Misalnya sahabat berkata misalnya tidak saya si Rasul tidak akan menuntut pada duriahmu. Kemudian Siti Fatimah mengatakan lihat ini Abu Bakar atau sahabat yang dicela itu maafkannya. Terus kamu siapa? Maka logika ini kalau kita uh, pandang secara pandangan syariat itu sepertinya atau memang bertentangan. Pertama kita lihat di dalam kitab Al-Maus Al-Fiqhiyah di sini begini, sebelum saya menjelaskan begini, Rasulullah itu adalah sebagai musyari yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk membuat syariat, jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat syariat. Jadi apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, yang dilakukannya, yang diucapkannya, yang ditakrinnya merupakan uh, syariat yang dikerjakan nanti iman nanti jadi wajib, iman jadi jais, iman dan seterusnya. Uh, dan Rasulullah nanti ada kriteria yang harus tidak dilakukan tapi kalau dilakukan maka nanti akan bertentangan sendiri apa yang dikerjakan Rasulullah misalnya bertentangan begitu kalau kita lihat dulu saya menjelaskan ya Rasulullah itu ada satu hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah mengatakan kepada Siti Fatimah kuandaikan Fatimah itu mencuri saya sendiri akan memotong tangannya ini menjadi satu bukti bahwasanya Rasulullah di dalam memberikan satu hukum itu tidak tebang pilih jadi kalau keturunanku kalau anakku itu gak apa-apa melakukannya itu gak ada tetap tuh sama di mata syariat siapapun yang melakukannya kalau berdosa tetap berdosa begitu bahasanya kita masuk ke pembahasan lagi ya bagaimana hukumnya uh, sabu sahabat atau mencela sahabat di sini ada keterangan di dalam kitab al mausul al fiqi al kuyti ya, yaitu sabu sahabati radhiyallahu anhum mencela sahabat la khilafa bainal ulama i fi annahu yahrumu sabu sahabati ridwanullahi alaihim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mistala uhudin zahaban ma balagha muddu ahadihim ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu jadi uh, ketangannya begini tidak tidak ada khilaf tidak ada perbedaan ulama bahwasanya haram mencela sahabat jadi haram mencela sahabat itu diharamkan tidak ada khilaf ulama jadi siapapun yang mencela sahabat, mau dia duriyahnya Rasul, mau dia seorang biasa, kiai, ulama, agus atau apa, enggak boleh sabu sahabat, sahabat, sahabat. Karena pandangan ulama atau ijtihad ulama tidak ada khilaf. Sabu sahabat, sahabat, sahabat itu haram hukumnya. Kenapa diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan jangan kalian sabun celah bahasa kita celah sahabatku karena walaupun kalian itu berinfak sebesar gunung Uhud atau sebanyak-banyaknya maka infak kalian sebanyak-banyaknya ini atau sebesar gunung Uhud ini tidak akan mencapai kepada uh, satu mut atau separuhnya dari infaknya sahabatku jadi menunjukkan bahwasanya sahabat ini mempunyai fadlun yang sangat lebih daripada orang-orang setelahnya begitu Kemudian para ulama begini, fadhhab jumhurul ulama ila annahu fasikun. Dan menurut jumhur ulama itu gak bulat haram. Nanti maksudnya kepada fasik. Itu uh, pertama. Wamin human Ada sebagian juga yang mengkufurkannya. Jadi ada yang mengatakan sabu sahabat ini tidak masuk pada derajat kufur, tapi dia fasik begitu. Tapi tetap diharamkan. Ada yang mengatakan itu uh, nanti masuk pada kufur kalau orang yang mensabut sahabat itu kufur begitu. Kemudian juga ada keterangan di dalam kitab Al-Mawas Al-Fiqiyah al ini sabus sahabat. Man sabbas sahabata awahidan minhum fa'inna sabba ilahi ma

Cuman mencela dengan bahasa, misalnya bodoh atau sedikit ilmu, maka ini tidak menyebabkan dia kufur secara etifaknya. Fuka, tapi orang ini uh, wajib untuk dididik begitu bahasanya. Uh, kemudian, uh, kalau kita lihat juga di keterangan yang lain, dikatakan ittafaqal fuqaha ittafaqal fuqaha wa ala anna man ra'a anna sabba sahabati jaisun syar'an fa inna yakfur li tiqadhi bidzalika li annahu bidzalika yakunu munkaron mungkiron li amrin ma'lumin min ad-dini bidarurati kalau seseorang itu mengatakan bahwasanya sabbu sahabat itu diperbolehkan maka ittifaknya fuqaha maka orang yang memperbolehkan sabbu sahabat itu kufur jadi kalau kita pahami bahwasanya bahasa di dalam video tadi adalah terindikasi atau berindikasi memperbolehkan sabu sahabah dengan bahasa kelak di padang mahsyar akan dimaafkan orang yang sabu sahabah ini ketika dikumpulkan dengan Rasulullah misalnya seorang duriah sabu sahabah ketika dikumpulkan dengan Rasulullah ditanyakan kepada sahabat yang dicela memaafkannya maka dengan logika ini nanti berbenturan dengan syariat sendiri yaitu dengan Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi nanti bertentangan maka dengan logika kalau bertentangan ini maka logika ini akan dimentahkan sebab logika ini tidak ada landasan syariatnya yang ada adalah bahwasanya Rasulullah itu tidak memperbolehkan sahabat sahabat Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.